Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali bertemu dengan channel Faisal Yusuf. Hari ini kita akan mencoba untuk pergi ke toko pakan ikan, ya. Kita akan mencoba melihat bagaimana kondisi harga dan juga kita akan membeli pakan ikan untuk persiapan 10 hari ke depan. Oke sahabat FBA, sebelum kita lanjut jangan lupa di subscribe di mana channel ini. Kita belajar, berbagi dan beribadah. Oke, ikuti terus kami. Saat ini kita sudah sampai di tempat pakan pembeli ikan. Ayo kita masuk ke dalam. Mengirit pakan, selain pelet juga kita kasih makanan alternatif. 6 kilo seluruhnya ini adalah pakan untuk 10 hari ke depan. Jadi 10 hari kebutuhan pakan ikan nila kami itu sebanyak 6 kilo, 300 gram per hari, 600 gram per hari. Di 10 hari 6 kilo, ya kita campur itu ketawa. Penjualnya ketawa, katanya ngirit ya. Oke, para sahabat FBA. Ini adalah salah satu toko yang terbesar di kabupaten kami. Selain dia menjual pakan ikan, dia juga toko ini juga menjual ikan, bibit ikan koi, ikan nila, dan banyak lain bibit-bibit ikan di tempat ini. Dia juga menjual akuarium. Nah, ini nama tokonya,
toko Karunia, ya, jual akuarium, aksesoris, kolam filter, dan banyak lagi yang mereka jual. Ini adalah toko yang mungkin bisa dikatakan terlengkap di daerah ini, karena bibit ikannya banyak juga. Ada juga ikan patin, ikan lele, ya. Jadi toko lengkap. Oke, sahabat EP, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi pembudidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.